Aduh, berlari-lari saya. Mana satu nih? Aduh, ada dua kapal di sini. Mana satu? Kapal lah, ini boat nih. Oh, ini Sutra Pacific ataupun Pacific Sutra. Oh, yang mana satu ini? Ya, memang inilah confirm. Confirm. Eh, situ pun ada satu. Ya, mana satu? sampai juga lah. Saya kira dalam 15 minit juga lah dari hotel. Mana satu sutra apa nih? Not Borneo. Oh, ini. Ya. Memang betul lah tekaan. Betul. Ini. Tadi lagi sudah saya ampal tuh. Aduh, pergi daftar dulu. Guys, ada hiburan lagi guys, yang bertaraf macam hotel 5 bintang. Ada waitress, ada makanan yang bermacam-macam, makanan pun premium. Kejap lagi kita tengok makanan premium, makanan untuk orang VIP. Hari ini kita jadi VIP. Nah, ini kawan saya berjumpa. Hai. Ini daripada Miri Sarawak. Pemandangan senja yang kemerah-merahan tu mengambil masa mungkin dalam lagi 30 minit. Ini belum kemerah-merahan ni. KK di spot orang Korea ni. Orang suka datang sini sebab sunset. Handphone ni pun dah telefon apa ni? GoPro ni dah ni lah, sudah stuck. Hero 4 ini 8 eh, GoPro 8 sudah stuck guys. Ada sudah warna tu. Tapi kita pusing taman Tuan Ku Abdul Rahman dulu. Tapi tidak hujan, itu best.
minuman dia, minuman pula, makanan dia memang premium guys. Tempat duduk pun premium. Udang, udang. Kita makan sudah? Belum lagi. Belum lagi. Baru oh ya. Ah, oke. Okay. Bikin malu aja saya ini. Belum lagi makan rupanya. Bergilir-gilir makan. Hai guys, inilah pemandangan sunset di Kota Kinabalu. Cantik kan? Kan dia. Oh ni. Ha tu. Nanti ah. Nanti ah. Zoom kan dia. Ha. Okay, guys, kita pergi atas lagi. Tingkat yang ketiga. Ya. Yeah. Lagi cantik dia punya views. So sampai. Hai. Berangkat senja. Okay. Minat-minat senja ni.
Acara lenyapnya cahaya matahari di senja.